Jadi kita nak terus saja dengarkan antara info-info terkini berkaitan dengan pelanggaran coach LRT tersebut yang telefon kita wawarkan pagi tadi. Jadi seperti mana yang kita dah sedia maklum bahawa segala apa nama kejadian tersebut telah pun di apa nama siasatan akan dijalankan. Baik. Dan penumpang-penumpang telah pun dibawa ke HKL. Jadi kita nak tahu agaknya ingin tahu bagaimana keadaan sebenar kerana rakan setugas kita Fatri Yahya kini berada di lokasi. Ayuh kita bersama dengan Fatri. Di silakan, Hospital Kuala Lumpur. Silakan, Fatri. Okey, baik. Terima kasih terucapkan kepada Ahmad dan juga Anim. Baik, sebenarnya kami pun masih dalam usaha untuk membakar maklumat terkini kepada pihak pengurusan di sini. Namun, sejauh saya, sebab hari ini adalah hari pertama yang mana kita menyaksikan MCO yang menyaksikan perubahan dari segi landscape dan corak pergi kerja. Kerana hanya melibatkan orang tentu saja akan berada di pejabat. Jadi, agak lengang situasi di salah satu pintu masuk menuju ke LRT di sini. Dan ini amat mengejutkan dalam tempoh kita 23 tahun belum pernah berlaku isu sebegini. Terhadap pun hanya melibatkan kerosakan brek dan penumpang cedera ringan saja. Tapi ini betul-betul mengejutkan. Setiap semalam dilaporkan lebih 47 orang yang cedera. Namun tinjauan saya sebab ada bahagian yang ditutup di sini kerana biasanya melibatkan dua hala. Dan tapi hari ini bahagian yang melibatkan operasi untuk penyelenggaraan dan juga mungkin pemulihan kawasan yang terjejas ataupun tempat berlakunya insiden itu. Tempat keluarkan mangsa semalam ditutup buat sementara waktu. Namun ini dapat saya berikan situasi begini. Masih ramai yang menekan perkhidmatan ini. Ya, mungkin kerana bekerja dalam sektor tertentu yang tak dapat dielakkan. Jadi cuma berlaku sikit kelewatan untuk anda yang menekan LRT kerana sebelah bahagian ditutup dan sebelah bahagian lagi hanya satu bahagian yang akan beroperasi, yakni yang datang dari arah Gombak dan juga Putu Heights menggunakan platform yang sama. Dan saya meninjau kepada maklumat di Twitter Astrafit KL yang menyebut bahawa pihak yang berkaitan dan menguruskan penyenaraian barang-barang yang telah ditinggalkan oleh para penumpang dalam kejadian malam semalam. Jadi jika ada waris ataupun kepada keluarga terdekat kepada mereka yang mengalami cedera parah tak dapat dihubungi, anda boleh hubungi talian krisis yang dinyatakan iaitu di 014-737-1330 ataupun email ke recovery1331@pastrana.com.my. Okey, saya pastikan jumlahnya agak terhad mungkin kerana penguasaan dalam PKP dan juga situasi yang dilaporkan. Namun saya sempat bertanya tadi kepada penumpang yang datang ke sini, tidak pun ada antara mereka yang rasa macam takut kena LRT dan sebagainya. Masih beroperasi seperti biasa, cuma penumpang diingatkan untuk cakna kepada perubahan jadual seandainya ada dan juga perubahan platform. Baik, sikit dapat saya belum dapat akses untuk ke bawah, namun kerana dikawal dengan ketat untuk memastikan keselamatan pada mereka yang berada di sini, hanya satu laluan saja yang dibuka dan laluan untuk kemaskini untuk pembersihan dibuat di platform yang satu lagi. Jadi seperti yang saya jatuhkan di awal tadi, platform hanya dikalikan di platform sebelah kanan saja yang melibatkan laluan dari Putra Heights dan juga dari Gombak. Jadi akan berlaku sikit kelewatan kerana akan berlaku penyusunan semula dari segi operasi jam. Dan yang lain saya akan laporkan nanti kerana untuk mendapatkan maklumat mereka yang cedera apakah yang dialami akan kita berhubung dengan pegawai perubatan yang terlibat dan daripada pegawai media yang berada di sini untuk memastikan maklumat yang saya di tempat dapat disalurkan kepada anda. Dan kita dalam insiden yang tak diduga ini kita harapkan tidak ada sebarang spekulasi, kesyaban dan sebagainya kerana yang kita sedia arif Perdana Menteri telah pun mengarahkan untuk disebutkan satu pasukan kesihatan yang menyeluruh untuk menyiasat insiden ini kerana belum pernah berlaku dalam sejarah negara biarpun telah lebih dua dekad beroperasi. Jadi sekat yang dapat saya rumuskan, masih ada pergerakan cuma jumlahnya tidak teramai seperti hari biasa ekoran penguasaan dalam PKP ataupun perintah dalam pergerakan. Nanti saya akan kembali untuk bertemu dengan mereka yang terlibat dalam operasi di sini, apakah yang telah pun dilakukan, apakah yang dapat dimaklumkan kepada awam demi keselamatan bersama. Untuk anda teruskan bersama kami di MHI dan saya akan cuba bergerak dari lokasi ke lokasi untuk liputan yang lebih ekstensif dalam melaporkan nahas LRT yang berlaku di KLCC dan Kampung Baru. Tekan kembali selepas ini bersama kembali dengan Anim dan Fadli. Silakan.
Terima kasih Fatri membawakan perkembangan terkini dan juga laporan yang cukup baik sekali sebab kita dapat saksikan gambaran bagaimana keadaan kan. Seperti mana yang dikabarkan juga hari ini PKP 3.0 telah pun diperketatkan untuk beberapa SOP seperti mana juga berlaku dalam kapasiti di LRT hanya 50% sahaja kapasiti yang dibenarkan untuk menggunakan perkhidmatan tersebut dalam satu masa. Jadi rancang perjalanan anda seperti mana yang diberikan gambaran tadi akan berlaku sedikit kelewatan. Jadi betul-betul rancang supaya tidak berlaku perkara-perkara lain lagi kan? Betul.